Bapak, saudara-saudari, dan teman-teman kecil yang selalu dicintai Tuhan. Tidak hanya berinisiatif, tetapi Allah turut serta, turut aktif dalam karya misi. Misi Allah tidak hanya terjadi pada saat Yesus Kristus turun ke dunia. Jauh sebelumnya, Allah telah bermisi. Pada saat menciptakan dunia, Allah memulai karya misinya. Menemani Abraham yang setia, yang meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikuti Allah. Selain itu, pada saat Musa membebaskan bangsa Israel, Allah turut membantunya. Allah turut serta dalam misinya menyelamatkan bangsa Israel berjalan puluhan tahun di gurun pasir. Bahkan ketika memasuki tanah perjanjian, Allah turut hadir dalam karya misinya, mendampingi para hakim-hakim, raja-raja, dan juga nabi-nabi. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan teman-teman kecil yang tercinta, di zaman perjanjian baru, Allah turut serta mendampingi para rasul, menguatkan selalu dan membantu mereka untuk menyebarkan gereja di seluruh dunia. Allah masih tetap berkarya misi sampai hari ini. Allah selalu dan akan terus mendampingi kita untuk bermisi. Hanya saja kita perlu membuka diri kita agar Allah berkenan hadir menyertai kita sebagai wakil perutusan gereja. Mari bermisi. Jangan takut untuk bermisi, karena Allah akan selalu ada bersama kita. Salam misioner.